ditolak itu sakit ya. Ya. Tapi lebih sakit lagi main futsal kena bola. Ya. Itu dunia berhenti berputar. Ditolak itu sakit, tapi lebih sakit lagi apa? Digigit harimau. Cobain aja. Ya, makanya gue lebih milih ya, ditolak sekali daripada gigit harimau 17 kali. Mending itu ya, digigit mati. Enggak. Digigit dinyot-nyot dulu. Ya, mati enggak geli. Geli campur merinding. Ya, makanya ya, buat cewek yang pernah nolak gue kasih tahu, bintang yang sekarang bukan bintang yang dulu. Ya, gue bisa dapetin cewek 10 yang lebih jelek dari lu. Ya, kalau lebih cantik gue gak sanggup. Kalau 10 cewek cantik, buset, dengkul gue kopong. Iyalah, masa gitu tiap hari gue ngemilih. Ya, maling-malingan ginseng ya. 17.000. Nambah 2.000 pakai madu, 3.000 telur ayam kampung. Banyak yang bilang cinta butuh perjuangan, gue nggak setuju, karena gue nggak mau berjuang demi cinta. Kalau mau ayo langsung ke hotel. Ya, kalau nggak mau flyover, pulangnya ke hotel, lewat doang. Tapi kalau sepi masuk. Keluar lagi, duitnya kurang. Masuk lagi, KTP ketinggalan. Langsung kabur kan, putar balik, ada razia. Gua sama mantan gua itu baik-baik aja ya. Masih suka ketemu, makan, jalan, sepi dikit, ciuman. Ya, tapi gak bisa balikan, karena dia udah punya pasangan, udah beranak dua. Yang kecil umur setahun setengah, yang gede baru lulus S3. Ya. Dia ngambil gelar ini, gelar master di Oxford University, daerah Cibitung. Belakang pasar induk. Yang kalau malam ceweknya laki semua. Ah, gini. Tapi gak apa-apa ya. Gue dengar-dengar berita, dia katanya mau nikah. Wow. Kalau diundang, gue gak datang. Ya, kalau nggak diundang gue datang, biar dia bingung. Ya, tapi nggak apa-apa ya, karena sekarang gue lagi suka sama cewek dan kebetulan ceweknya pun suka sama teman gue. Ya, jadi teman gue itu kaya, karena bapaknya koruptor bangsa, ibunya miara babi ngepet. Ya. Dia lebih kaya, lebih rapi, lebih wangi. Untungnya gak lebih lucu dari gua. Kalau dia lebih lucu, selesai gua. Iya, gua ngomong ke dia. Ke ceweknya, oke. Dia bisa beli apapun yang kamu minta. Tapi dia gak bisa bikin kamu ketawa. Dengan sama aku aja, ketawa mulu tapi gak beli apa-apa. Iya. Bisa gini. Kalau sama gua jalan, paling gua beliin tuh beliin apa ya? Paling anak emas. Sagon gitu kan. Agar-agar depan sekolahan, 3 minggu tipes, masuk rumah sakit, keluar lagi duitnya kurang, masuk lagi KTP ketinggalan. Kemarin gue main filmnya sama Nikita Mirzani, nya leopard, serius. Main film itu enak ya, gue bisa ngeliat figuran ganti baju depan mata gue yang cewek-cewek. Hello Kitty, Angry Bird, Godzilla. Tapi gak enaknya apa, gak enaknya datang pagi syutingnya sore. Kalau tau kan mendingan gue di rumah dulu ya, sama ibu-ibu ngegosip. Bu, tahu gak bu, janda yatim 4 bu, suaminya kabur. Bintang, janda kan gak punya suami. Iya kan namanya gosip, keles.
Ini 2014 ya. Kalau jadi itu pelakunya bisa dipenjara setahun atau denda 30 juta. Pasti penjara gini. Eh, lu kenapa di penjara? Nyolong motor. Lu kumpul kebo. Lu nyolong kebo. Lu kumpul motor. Nih apa sih? Ya, atau denda 30 juta. Tahu? Itu nolnya 7. Udah gua cek di Google Map. Itu kalau nyewa cabai-cabaian dapat 600. Satunya gocap. Langganan 35. Pelajar 25. Pakai CA diskon 20%. Main di rumput dapat koran. Main di kebun bonus. Kalau enggak suka dapat kembalian. Kalau suka ayo ke pelaminan. Terima kasih.